أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يعني dikasihi di malam pengarah Dr. Azrin, para pensyarah, para anak-anak pelajar semua. Alhamdulillah dapat kita jumpa hari ini. Dalam kalangan kita ini bukan saja kita daripada Malaysia tetapi juga ada pelajar-pelajar international. And here together with us today his brother Salim. He's from Jordan, daripada Jordan. And I can see just now Imam Abdul Aziz online from Nigeria, ya. Imam besar sebuah pertubuhan antarabangsa yang besar namanya Nasfat. Jadi dia alhamdulillah telah menunjukkan kepimpinan tauladan yang bagus. Setiap kali program kita sama ada dia faham ataupun tidak, dia tetap ada ikuti. Setiap minggu dia akan ada apa jua program dia akan ada. Thank you very much Brother Abdul Aziz. Okay, right. Don't worry, Brother Abdul Aziz and also Brother Salim. I'll be talking in Malay, inshallah. Like just to be more comfortable to express myself. But definitely, Dr. Seriza is helping us to translate, and you can just read here or in your website, in your WebEx, yeah? You can understand from there, inshallah. And the title of my topic today is the You and Istef, Brother Salim. You and Istef. Not only you, all of us are. Dan anda dan istri, ya. Anda dan istri, insyaAllah. Sebenarnya, saya sengaja nak cakap tentang perkara ini untuk meraihkan kedatangan pelajar-pelajar baru kita. Walaupun dah hampir satu semester, tetapi saya rasa masih baru. Jadi perlu tahulah barangkali hubungan antara kita sebagai pelajar dengan istihad. Dan barangkali bagi setengah orang yang dah lama, terutamanya para pensyarah yang entah berapa tahun, lebih daripada 10 tahun aku nak, mereka tahulah apa yang saya nak sampaikan ini. Jadi begitu juga dengan pelajar-pelajar yang lama. Yang lama tu kerana lama buat PhD ke ataupun lama buat master ke, tapi lama lah dia faham sangat tentang istihad ini. Alhamdulillah dia orang faham, insyaAllah. Tapi bagi mereka yang dah tahu ini, maka anggap ini sebagai ulang kaji dan juga menggunakan ini untuk menilai diri masing-masing. Bagaimana hubungan kita dengan istef, ya, bagaimana kita. Dan bagi orang-orang yang baru, dan kali ini merupakan satu tajuk perbincangan yang agak baru. Jadi kalau begitu, maka anggap ini sebagai satu pengetahuan baru yang boleh kalau ada yang baik diambil dan diamalkan, insyaAllah. Ya. Jadi gitulah. Sebenarnya apa yang kita nak cakap ini ialah berkenaan dengan hubungan kita. Kalau kita sebagai pensyarah, hubungan pensyarah dengan istihad sebagai satu organisasi. Kalau kita seorang pelajar, maka hubungan pelajar dengan istef. Kalau kita seorang pentadbir di istef ini, maka hubungan pentadbir dengan istef. Ini akan melibatkan bagaimana kita boleh memahami adab dan budaya di istef ini, insyaAllah. Dan dengan itu dapat kita amalkan supaya dapat kita layarkan istef ini dengan laju, insyaAllah. Ya. Sebenarnya dalam kita melihat diri kita dengan istef, hubungan diri kita dengan istef ini, ada dua perkara asas yang perlu kita nilai. Ada dua perkara asas. Yang pertama ialah tentang engagement kita dengan istef. Engagement ini dalam bahasa Melayu ini saya tahu ikatan, kan? Pertunangan. Kalau itu pertunangan kan, engagement kan. Tapi ini bukan pertunangan dengan istef, tak. Ini ikatan bagaimana engage dengan istef. Dan yang keduanya ialah setakat mana rasa engagement itu akan membawa kepada sense of belongings ataupun rasa kepunyaan. Jadi kalau macam kita bertunang lah, kita bila kita bertunang, aku adalah hak tunan aku, kan?
Jadi kita merasakan begitu, ada ikatan itu, dan ini akan membawa kepada sense of belongings, rasa kepunyaan. Dia tu itu si A itu adalah tunan aku. Sama juga ISTEF itu adalah tempat aku belajar. Kena ada engagement yang begitu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bagaimana setakat mana kita menghayati minda ISTEF. Menghayati minda ISTEF. Baik, di ISTEF ini ada minda dia sendiri. Jadi kena fahamlah minda itu nanti insyaAllah. Kemudian setakat mana kita boleh memahami, beramal, berjuang minda ISTEF tersebut. Tapi untuk hari ini, saya rasa kita bincang yang pertama dulu saja. Kita berbincang berkenaan dengan engagement dulu saja. Dan kalau Allah izinkan, kalau Dato' Azrin jemput saya lagi bila-bila, maka kita akan sambung yang kedua lah pula nanti insyaAllah ya, berkenaan dengan penghayatan minda ISTEF tersebut. Di tempat pengajian kita ataupun di tempat kerja kita ataupun kita ada company kita sendiri, syarikat kita sendiri ataupun kita ada keluarga kita sendiri, kita ada kawan-kawan kumpulan kita sendiri, maka engagement kita dengan semua itu adalah sangat penting sekali. Kena ada ikatan itu supaya dengan itu kita ada rasa kepunyaan. Kalau dengan ISTEF, kita rasa ISTEF ini aku punya. Ya, kalau dengan organisasi, organisasi itu adalah aku punya. Kalau dengan syarikat kita, kita rasakan syarikat itu aku punya. Dengan kawan-kawan pun begitu, kawan-kawan ini aku punya. Dan begitulah seterusnya. Ya. Jadi sangat penting itu. Dan dalam konteks itu, dia ada subculture. Dalam ISTEF, dia ada subculture dia ataupun subbudaya. Dan dengan adab-adab dia sendiri. Seperti itu juga dalam organisasi, dalam company kita, dalam kumpulan kawan-kawan kita dan sebagainya. Itu dalam keluarga kita pun. Jadi ada subculture kita sendiri. Ada juga dalam itu ada adab-adab yang perlu kita patuhi. Sebab itu kadang-kadang orang baru kahwin. Ada orang baru kahwin sini nampak. Alah, Ustaz Lakman baru kahwin kan. So, misalnya contoh, dua orang. Dua orang, seorang daripada Singapura, seorang daripada Penang. So budaya dia tentu berbeza. Sub budaya keluarga itu berbeza kan. Jadi bila kita nak masuk itu, bila dah kahwin, nak adjust budaya itu, sub budaya itu supaya sesuai, kadang-kadang mengambil masa yang sama, yang lama juga. Sebab kata yang seorang ni kalau bangun pagi breakfast, dia makan roti saja, makan western, makan baked beans, makan probably sausage saja kan. Tapi yang seorang lagi ini maklumlah dia daripada Kedah, dia orang awal sawah, makan dia ialah kena makan nasi contoh kan. Jadi bila pergi rumah isteri dia, isteri dia keluar sosis, baked beans, roti, derita lah dia, aku lapar lah keluar ini kan. Jadi sebab itu saya selalu nasihat kepada orang baru kahwin dalam masa setahun, dua tahun kena adjust sungguh-sungguh. Sebab adjustment kepada subculture itu, kalau tak kena, itu membawa kepada runtuhnya rumah tangga. Jadi kena adjust. Itu baru dari segi subculture dalam keluarga. Belum lagi subculture peribadi. Ya, masa bercinta, masa bertunang mungkin okey, semua okey. Tetapi bila dah duduk sama-sama baru tahu. Rupanya dia ni bangun tengah hari, lepas subuh tidur balik. Yang suaminya bangun awal. Jadi suami pun bila bangun awal, lepas subuh duduk seorang-seorang. Itu pun subculture juga yang kena perlu adjust. Ya. Jadi banyaklah perkara-perkara lain, kegemarannya, macam-macam lagi. Jadi begitulah juga bila kita datang ke ISTEF, daftar diri belajar di ISTEF, datang daftar diri sebagai pensyarah ISTEF, sebagai pendaftar ISTEF, maka kita kena adjust subculture kita dengan subculture ISTEF, dengan budaya ISTEF, dengan adab ISTEF, dengan minda ISTEF. Supaya dengan itu kita rasa baru rasa ada engagement, baru rasa ada berkepunyaan, rasa berkepunyaan, baru ada rasa kita responsible kepada ISTEF ini insyaAllah. Ya. Jadi apabila itu akan menimbulkan kesatuan kita dalam kalangan kita, akan menimbulkan kesatuan dan insyaAllah dengan kesatuan itu maka mudahlah kita berjuang untuk mencapai cita-cita kita nanti insyaAllah.
Tapi persoalannya ialah bagaimana kita nak ukur engagement kita setakat ini. Jadi cuba kita lihat, masing-masing lihatlah kepada diri masing-masing, setakat mana engagement kita pada sekarang ini. Kalau mungkin pelajar-pelajar baru kita mungkin tak boleh nak adjust lagi dalam proses lagi kan. Seperti so, pelajar yang lama itu mungkin boleh nilai lah. Tambah-tambah lagi pensyarah lagi boleh nilai sebab mereka ni semua adalah orang lama di sini ya. Untuk ini saya rasa kita kena sentiasa bertanya berkenaan dengan 6 soalan. Kena sentiasa bertanya tentang 6 soalan. Yang pertama kita kena tanya, kenapa aku ada kat ISTEF ini ya? Kenapa aku ada kat ISTEF ini? Pernah berfikir tak? Pernah berfikir tak ya? Misalnya pensyarah ya, kenapa aku ada kat sini tiba-tiba ya? Dulu apply kemudian dapat kemudian duduk di sini. Nak cari mula-mula apply itu untuk apa ya? Oh ni nak cari kerja lah kot. Dia dapat kerja dapat gaji lah kot. So aku sini kat sini ISTEF ini tempat aku mencari rezeki. Kalau setakat itu saya tak cukup saya rasa kalau nak jadi pensyarah ISTEF, kalau nak jadi ke ISTEF tempat mencari rezeki saja itu tak cukup sebab itu hanya sebahagian daripada subculture ISTEF tapi tidak sepenuhnya. Ataupun kata aku ni suka mengajar jadi dapat jadi pensyarah di ISTEF, mengajarlah. Jadi dia pun mengajarlah, dia tak kisah benda lain lagi. Ataupun kalau pelajar ISTEF, maka dia apply, dia nak main ISTEF, nak belajar saja. Maka dia belajar sajalah. Itu tak cukup juga. Ataupun ada orang kata, ah, kalau aku masuk belajar di ISTEF, boleh bersilaturahim, boleh dapat kawan-kawan baru. Bagus juga. Tapi itu belum cukup juga. Jadi kita kena tanya sentiasa diri kita, kenapa aku ada kat ISTEF ya? Jadi jawapannya ialah, aku ada kat ISTEF ya, untuk berjuang. Untuk berjuang. Juang apa? Berjuang untuk menegakkan Islam. Nanti kita akan huraikan nak tegakkan Islam itu bagaimana di ISTEF ya. Jadi kalau hanya datang di sini nak cari rezeki untuk dapat gaji atau nak mengajar atau nak apa ni nak silaturahim saja ataupun nak belajar saja, maka itu tidak cukup untuk berada di ISTEF. Jadi engagement dengan ISTEF kalau hanya setakat itu saja dia tak kuat. Dia tak kuat. Sebab itu bila dia habis belajar keluar, dia dah lupa dah ISTEF. Dia tak rasa ada ikatan lagi dengan ISTEF. Dan kita alami memang ramai pun begitu. Memang ramai pun begitu ya. Jadi untuk sekarang ni kena fikir-fikirkan bahawa aku kena cari sebab, kena cari jawapan. Kenapa ada di ISTEF ini? Itu yang pertama. Yang kedua ialah, apakah kita semua ni menganggap bahawa kita ada di ISTEF ini sebenarnya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada orang berkali berfikir, oh by coincidence saja. Saya dah apply banyak tempat untuk belajar. Dan dalam banyak-banyak ni tengok-tengok ISTEF yang terima. Jadi saya pun masuklah ISTEF. Kan? Jadi kalau setakat itu saja, itu tak sedar bahawa sebenarnya kita berada di ISTEF ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja di ISTEF, malah di tempat-tempat lain pun di mana saja kita berada, maka itu sebenarnya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kerja kat mana, nak duduk kat mana, nak berniaga kat mana, itu semua adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya fikir balik zaman saya muda-muda dulu, masa remaja dulu, tak terfikir pun nak duduk Pulau Pinang. Saya ingat dulu masa saya form 6, saya berlakon drama, masuk pertandingan drama sekolah-sekolah menengah. Jadi pergi KL, jadi sekolah kami menang di Terengganu, jadi Johan. Jadi dipilih mewakili Terengganu untuk pergi ke lawan di peringkat nasional. Jadi kami berjumpa lah dengan kumpulan dramatis daripada sekolah Pulau Pinang. Jadi bila sebut Pulau Pinang, kami cakap, ah, Pulau Pinang? Sebab kita bayangkan Pulau Pinang, oh China ramai. Lepas tu yang datang tu pula ada ramai mamak-mamak pula tu kan. Kata, Pulau Pinang? Jadi kita rasa, ah, mana negeri Pulau Pinang ni? Kita orang Terengganu, memanglah kita lebih lebih hulu daripada Pulau Pinang kan. Kita lebih darat daripada Pulau Pinang. Tapi kita rasa ni, tapi lepas itu tak tahu kenapa.
ada industri lain yang timbul, tapi keluarga kata pergi Pulau Pinang, pergi USM, masuk USM. Lepas itu tak ada niat pun nak kerja di USM, nak belajar saja. Tapi tiba-tiba kerja di USM. Tak niat pun, tak ada niat pun pada mereka awal nak tubuhkan istilah. Tapi tiba-tiba Allah dorongkan tubuh istilah. Jadi bila fikir-fikir balik, ini tak ada lain, ini adalah kerja Allah SWT. Allah yang pilih. Allah yang pilih dalam kalangan kita ini untuk kita akhirnya menubuhkan istilah ini. Jadi selain itu kita pun mintalah dengan Allah SWT. Sebab kita seorang diri tak mampu untuk bina istilah. Maka berdoa kepada Allah untuk Allah kirimkan pembantu-pembantu istilah. Kirimkan pembantu-pembantu istilah. Sebab itu, bila siapa saja yang datang menjadi warga istilah, kita anggap itu adalah pilihan Allah SWT. Sebab itu, jangan main-main ya. Jangan main-main datang istilah ini pelajar. Tapi kalau anda, oh, aku belajar saja, tak merasa bahawa Allah pilih kita untuk datang ke istilah menjadi warga istilah, maka kita seolah tidak appreciate tentang tidak menghargai tentang apa yang Allah telah pilih itu. Jadi kena anggap bahawa kita adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita datang sini atas kehendak sendiri. Mungkin ada orang datang sini dengan kehendak sendiri saja untuk meningkatkan mobilisasi sosial dan ekonomi, misalnya dah ada sarjana, dah ada PhD, mungkin akan dapat kerja yang bagus, kemudian dapat gaji yang bagus. Mungkin ada orang yang berdorong untuk datang ke istilah kerana itu. Ada mungkin dia pengaruh oleh kawan-kawan. Kawan-kawan yang belajar istilah kata, bagus istilah, pergilah. Datang dia kempen-kempen, datanglah. Ramai juga yang datang yang begitu datang ke istilah kerana itu. Ataupun oleh didorong oleh nafsu untuk dapat ijazah, untuk dapat kerja bagus dan sebagainya. Begitu juga. Ataupun ada yang dipaksa oleh ibu dan bapa. Ada tak? Terpaksa bapa dia tak pergi mengaji dekat istilah. Ataupun paling tidak pergi sambung belajar sarjana ataupun PhD. Dipaksa oleh ibu atau bapa dia ataupun dipaksa oleh isteri dia. Ada kat dalam kalangan ustaz kita dipaksa oleh isteri. Ustaz pergi mengaji dekat istilah. Ustaz pergi mengaji dekat istilah. Ataupun untuk orang perempuan pula suami dia paksa. Pergi mengaji, pergi mengaji kan. Wallahu'alam. Tapi yang pentingnya kita kena rasa bahawa walau apa jua itu hanyalah merupakan sebab musabab saja. Tapi pada hakikatnya, pada hakikinya, kita adalah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke sini. Samalah juga dengan pensyarah. Dia pun tak tahu dalam ramai-ramai yang apply, mohon untuk jadi pensyarah di sini. Allah tergerak untuk kita pilih Dr. Syakir, Dr. Syukri, ini semua ni kan. Saya pun tak tahu. Terutama Dr. Azrin. Kenapa lah saya pilih Dr. Azrin. Saya pun tak tahu kan kenapa. Tapi begitu Allah gerakkan hati, sebenarnya itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka dah masuk di sini, baru kita nampak keistimewaan masing-masing. Dulu mana tahu Dato' Syahir suaranya sedap, Dato' Syakir suara sedap. Tak tahu pun. Ya, tapi lepas tu, dia nasyid. Sampai orang talent nak bagi anak lah untuk jadi. Betul. Itu kerja betul. Sebab tu sekarang dia takut pergi talent. Ceritanya kita selalu buat camp di Thailand, di Banua kan. Jadi bila Dr. Syakir Nasir, dia adalah seorang pakcik ni, sangat minat. Dia minta Dr. Syakir rakamkan. Nasir ni dia nak jual dekat Thailand. Saya kata, kalau macam tu pakcik, ambil dia jadi menantu lah. Oh, dia kata, boleh, boleh, boleh. Saya ada nama anak, saya ada anak perempuan seorang berkahwin. Nama apa Dr. Syakir? Dah lupa Dato' Syakir, tak mau ingat dah benda tu. Minta maaf dah saya cerita balik kan. Fatimah kan? Fatimah maksudnya. Ha? Maryam. Ah, Maryam. Maryam. Dato' Syakir punya takut. Lepas tu takut dah pergi Thailand dah. Oh, jadi rupanya Dato' Syakir ni suaranya sedap. Dato' Syukri pun sama ada keistimewaan. Selepas itu kita tahu Dato' Azrin pun sama. Akhirnya dia dulu ahli pidato. Sebab tu tengok dia bercakap macam ahli pidato. Bentuk Sri Rizal ni security dia sangat tinggi. Nak tahu semua benda. Dan dia punya semangat juga kuat untuk bekerja. Semua benda dia nak buat. Jadi itu dari segi
mungkin sub budaya dia. Jadi ada kelebihan juga bagi Israel untuk itu. Dato' Sukainah pun sama. Apa Dato' Sukainah saya nak cerita ya. Sebab dalam ramai-ramai ini Dato' Sukainah yang paling lama dan paling rapat. Sebab dia antara pelopor Israel. Sekali dengan Dato' Syukri. Sekali dengan siapa lagi? Ha? Dato' Zakaria ya. Nah, jadi tak saya cerita banyak sangat kalau saya nak cerita tentang Dato' Sukainah ni. Dato' Murni pun sama. Dan Dato' Wan, Dato' Azwin pun samalah ada keistimewaan masing-masing. Jadi bila fikir-fikir balik, ini semua adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya bila bergabung, dia boleh membawa istilah ini terus ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, insya Allah. Ya. Jadi kena rasa bila berada di sini, terutamanya pelajar-pelajar baru rasa aku di pilihan Allah untuk berada di istilah. Kenapa berada di istilah? Untuk memperjuangkan sesuatu, bukan untuk main-main saja. Kalau setakat nak bagi ijazah, senang saja. Boleh kami, kami boleh bagi ijazah. Tak ada masalah. Tapi kita nak lebih daripada itu, insyaAllah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa yang kita nak? Soalannya ialah, apakah semua kita sedar bahawa kita ini perlu menjadi apa yang kita panggil sebagai Hawariyun? Hawariyun ini istilah yang Allah pakai untuk merujuk kepada pembantu dan juga pengikut setia Nabi Isa AS. Nabi Isa ya, apabila berdepan dengan Bani Israel, Bani Israel kan dengan Roman. Jadi dia dia ini dia nampak ada yang kaum dia yang cuba menentang dia. Jadi dia bertanya kepada kaumnya, siapa antara kamu yang boleh menjadi, yang akan menjadi pembantu aku? Pembantu setia. Jadi ada sekumpulan, ada kata 12 orang yang mengatakan bahawa kami akan menjadi pembantu setia, pengikut setia kamu untuk menegakkan agama Allah. Jadi dalam Quran diceritakan itu dan Allah mengatakan kumpulan ini Allah istilahkan sebagai Hawariyun. Jadi kita mengharapkan bahawa para pelajar, para pensyarah, para pentadbir di istilah ini juga adalah merupakan Hawariyun kepada istilah. Artinya pengikut setia, artinya pembantu setia untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Yang keempat yang perlu kita tanya ialah adakah anda rasa ya istilah ini kepunyaan anda? Rasa kita boleh rasa tak istilah ini aku punya lah. Kalau kita rasa kita boleh cek diri kita. Kalau kita nampak satu sampah yang kotor, kalau kita rasa ini kita punya, maka kita akan buang sampah itu sekecil itulah. Kalau kita rasa nampak bersepah benda-benda, barang-barang, kasut, apa semua, kita susun. Ya, kalau nampak perkara yang tak elok di istilah, maka kita perbaiki. Baru ada rasa, kita rasa. Kita rasa bahawa istilah ini kita punya seperti mana. Kita rasa syarikat kita, kita punya, maka kita akan jaga sungguh-sungguh. Rumah kita, kita punya, kita akan jaga sungguh-sungguh. Keluarga kita, kita punya, kita akan jaga sungguh-sungguh keluarga kita. Ya, dan begitulah seterusnya. Jadi, nak sampai kepada tahap merasa bahawa istif ini aku punya. Istif ini aku punya. Barulah kita sampai kepada apa yang dihasratkan oleh istif insyaAllah. Pada masa yang sama juga, yang kelimanya, kena soal masing-masing lah. Aku ni sayang kepada istif ataupun tidak? Sayang kepada istif ataupun tidak? Antara tanda sayang kepada istif ini ialah rindu. Rindu ataupun tidak kalau sekiranya lama tak datang ke istilah. Saya perhatikan kalau budaya PKP kan, PKP lah, yang masa COVID itu tak boleh datang semua kan, kita dah normalize bahawa tak datang istilah pun tak apa, tak rindu pun kepada istilah sebab semua buat online, secara online. Tapi berbanding dengan sebelum PKP, pelajar-pelajar dahulu, pensyarah apa ni, orang-orang warga istilah dahulu, bila tak datang istilah dia rasa rindu sangat. Rasa rindu. Tak jumpa dengan kawan-kawan, dia rasa rindu sangat. Jadi sebab itu, mereka menunggu-nunggu menteri supervision ni. Dan menteri graduate supervision. Macam hari ni kan, dia buat sebulan sekali. Bila dibuat saja, semua pelajar daripada pelbagai negeri dan negara akan datang. Berkumpul untuk sebulan sekali. Jadi kita nampak orang Terengganu, dia naik bas malam, datang.
pagi jumpa jumpa supervisor, lepas tu ikuti malam balik-balik ke Terengganu, orang Kelantan begitu juga, orang Selangor begitu juga, orang Medan, orang-orang daripada Indonesia pun sama juga begitu datang. Dan biasanya kalau orang Medan ini datang, dia duduk lebih pada sehari lah. Kerana apa? Dia datang itu, dia berbincang, lepas lain daripada mengikuti monthly supervision, mereka juga akan berjumpa dengan supervisor individually. Lepas itu supervisor juga akan menganjurkan satu pertemuan secara perkumpulan. Misalnya Dr. Shukri, okay, dia ada pelajar-pelajar dia. Selain pada berjumpa individually, dia berjumpa juga secara perkumpulan. Lepas selesai semua itu, barulah balik. Dan begitulah sebulan sekali dan sebagainya. Kalau sekiranya monthly supervision itu tak ada, mereka merasa sangat rindu. Sangat rindu. Dan begitu juga setahun sekali, setahun dua kali lah, setahun dua kali, mereka tertunggu-tunggu untuk datang ke IDMEC dan juga kepada INGRO. Ya, kalau INGRO ni tak lama lagi ya, bulan 7, bulan Ogos. Bulan Ogos ini akan ada INGRO, diwajibkan semua pelajar membentangkan kertas kerja. Jadi mereka semua pada dulu begitu. Mereka bersungguh-sungguh untuk datang kerana bila datang itu berjumpa dengan kawan-kawan dan boleh melepaskan rindu kepada kawan-kawan, kepada pensyarah dan juga kepada staff sendiri. Jadi artinya itu tanda sayang. Itu tanda sayang. Tapi masa PKP itu duduk di rumah saja kan. Tak tahu suasana di staff macam mana. Tak kenal sangat kawan-kawan macam mana. So rindu, merindu itu tak ada sangat. Saya rasa lah. So sekarang bila dah buat balik intensif ini dan juga monthly supervision secara face-to-face ini, agak-agaknya nanti insyaAllah makin lama kita boleh bina balik sub budaya kita yang dulu untuk menanam rasa rindu kepada teman-teman kita, kepada warga Islam nanti insyaAllah. Dan akhir sekali, kena tanya sama ada kita jaga maruah dan imej Islam ataupun tidak. Ada orang kata, kalau dia melakukan sesuatu, dia anggap itu hak personal dia kan. Tapi apabila terikat dengan Islam, ada engagement dengan Islam, maka kita kena sentiasa berfikir, kalau aku buat macam ni, apa implikasinya kepada Islam? Kalau aku buat macam ni, apa image Islam? Kalau aku buat macam ni, bagaimana nanti maruah Islam? Jadi, kita akan sentiasa berfikir, apa juga perbuatan yang kita lakukan, maka ada kena mengena dengan Islam. Terutamanya kalau pelajar misalnya, tadi Dr. Azrin kata, setiap orang kena bentang 3 minit tentang literature review dia. Maka kena prepare lah. Dr. Azrin tak bagi in advance lah. Siapa-siapa kan. Pakai pick up gitu ya. Lepas ini kena bagi. Siap-siaga. Kena bersiap-siaga. Jadi bersiap-siaga lah 3 minit. Datang bulan ni tengok-tengok, oh tak kena aku. Tak apalah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Tengok-tengok kena. So, Alhamdulillah kan. Tapi kena sentiasa. Kemudian saya tengok Dr. Shukri punya notice. Berapa bulan kena bentang, berapa bulan kena buat benda ni. Kena ikut. Sebab kalau tak ikut, itu memberi imej kepada Istel. Kalau orang luar tahu, oh, pelajar Istel walaupun bagi deadline, tapi sentiasa lambat, tapi sentiasa tak ikut. Jadi memberi imej kepada kepada Istel. Tambah lagi kalau sekiranya melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah dan juga imej Istel, sama ada di dalam Istel sendiri ataupun di luar Istel, itu lagi berat. Itu lagi berat. Sebab itu dulu, apa jua kalau dalam kalangan kita ni di staff pensyarah staff. Lain nak buat, kita syurahkan. Syurahkan. Saya masih ingat apabila saya nak nak minta profesor. Jadi disyurahkan. Jadi dibentangkan. Sebab saya punya dekan itu di challenge saya. Bila saya dapat profesor Madia, dia beritahu Syukri, aku nak hang dalam masa 6 tahun mesti dapat profesor, full profesor. Jadi dalam masa 6 tahun, Alhamdulillah dengan izin Allah cukup semua ini. Jadi berjumpa dengan dia. Dia kata, okey boleh apply. Tapi disyurahkan dulu di peringkat istaf. Dulu ada ahli syurah kita lah yang senior. Sebagainya dah meninggal dunia tapi masih ada, yang masih ada pun ada. Jadi beritahu, okey saya dah apa ni, saya rasa cukup bahan untuk mohon profesor. Dekan pun dah bagi green light. Bagaimana pendapat? Sebab apa? Sebab kita nak tengok, kalau sekiranya saya adalah profesor, imej saya masih lagi kena masa itu, orang nanti akan hina istaf.
apalah buat institusi pun nak minta profesor. Apa yang dia buat, publication tak ada, apa tak ada kan. Jadi tengok kesan. Tapi kalau dapat profesor, apa kesannya? Apa kesannya? Jadi kawan-kawan bincang-bincang-bincang, mereka buat keputusan, okay, apply. Jadi baru saya apply, bukan saya buat secara individual. Sama juga dengan nak pergi mengaji. Masa master, buat master, kemudian saya rasa di master saya mengaji di luar negara, tak ada ilmu yang boleh saya dapat bawa balik untuk mengajar pelajar-pelajar Islam. Jadi saya balik awal, selepas 6 tahun baru saya nak pergi buat PhD balik. Dari masa tu nak pergi buat PhD, alhamdulillah dengan izin Allah dapat Oxford University. Itu pun disurahkan dalam kalangan pelajar, dalam kalangan ahli syurah kita. Saya dapat segini, nak pergi sambung, macam mana implikasinya? Macam mana implikasinya? Jadi kawan-kawan kata, pergi. Implikasinya nanti insyaAllah, kerana Oxford itu diiktiraf oleh mereka, maka musuh-musuh kita mungkin akan mengiktiraf kita. Jadi ada implikasi daripada situ. Ya. Itu pun sebelum pergi itu adalah juga cabaran-cabaran. Ada teman mengatakan bahawa yang tak suka kita lah. Kata, Syukri, pergilah pergi Oxford. Lebih baik tak lulus di Oxford daripada lulus di universiti lain. Jadi dia anggap macam kita mungkin tak ada, tak layak nak lulus ke macam mana, wallahualam. Jadi itu cabaran-cabaran. Tapi kita syurahkan dan yakin bahawa apa yang kita lakukan itu boleh memberi manfaat kepada staff, baru kita lakukan. Jadi begitulah juga lah untuk semua kita di sini, apabila menjadi warga staff, kena sentiasa berfikir. Setiap tindakan kita itu apa implikasinya kepada staff. Bukan saja masa belajar ni, tapi selepas belajar nanti apabila menjadi alumni nanti pun kena jaga juga. Sebab kita ada pengalaman juga, alumni kita buat satu benda, sampai kita yang kena. Orang akan korek balik. Dia ni belajar di mana dulu? Ada belajar di ISEF. Tesis dia betul ke tak betul? Oh, jenuh Dr. Syahir dengan kawan-kawan kita. Kena prepare balik, kena buat balik laporan-laporan itu. Kena bermesyuarat berapa kali dengan VC. Ya, bersedia kementerian nanti takut akan panggil dan sebagainya. Jadi hal-hal sedemikian. Jadi mesti ingat, selepas alumni pun, bila berlaku sesuatu terhadap diri kita, orang akan cari di mana asal-usul mereka. Terutamanya dalam konteks pembelajaran. Jadi kena ingat, apabila dah sanggup jadi warga ISTEF, maka kena jaga imej ISTEF. Bukan saja sekarang, tetapi selepas belajar pun kena jaga imej ISTEF, insyaAllah. Alright. Jadi maknanya, kesimpulannya, engagement kita dengan ISTEF ini tentulah lebih daripada hanya menjadi seorang pensyarah, ataupun lebih daripada hanya menjadi seorang pelajar, ataupun lebih daripada menjadi seorang pentadbir. Sebab kita adalah sebuah organisasi yang kita nak tegakkan Islam. Dan dalam konteks, dalam horizon of power kita lah, apa horizon of power kita? Education. Dalam education itu apa? Pembangunan berteraskan Islam, pengurusan pembangunan Islam. Jadi kita nak tegakkan Islam, nak tunjuk kepada dunia bahawa kita ada pengurusan pembangunan Islam. Jadi itu semua tentulah melalui research kita boleh menaikkan image sistem, melalui penulisan kita, melalui macam-macam lagi lah yang kita boleh lakukan untuk perjuangkan Islam, untuk tegakkan Islam. Kena sedarlah horizon of power kita di sini tidak untuk menegakkan negara Islam. Sebab itu lebih daripada kuasa kita. Jadi kita bukan nak tegakkan negara Islam. Tidak, itu bagi kawan-kawan lain lah. Orang lain lah. Yang kita ini ialah untuk tegakkan satu ilmu Islam. Walaupun ia merupakan hanyalah sebahagian daripada Islam keseluruhannya. Tapi oleh kerana ini saja horizon of power kita, ini yang kita nak lakukan. Ya, ini yang kita nak lakukan. Dan insyaAllah, kalau sekiranya pelajar-pelajar kita ini dapat kita lahirkan untuk menjadi orang-orang besar nanti di pelbagai sektor, maka mereka lah yang nanti akan membina sektor-sektor itu di luar. Tugas kita di sini ialah untuk belajar, untuk mengajar sebagai alat nanti untuk tegakkan Islam di luar nanti, insyaAllah. Ya? Jadi untuk itu, kita kena tahu sungguh-sungguh lah. Kena jelas sungguh-sungguh keberadaan kita di istana ini.
Kena jelas sungguh-sungguh. Yang keduanya, kena tahu sungguh-sungguh bahawa kita ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bukan main-main, bukan main-main ya. Karena ada orang yang dia apply tempat lain tapi dapat tempat lain. Macam Dr. Syahir, dia cerita dia apply dekat Humanities tapi entah macam mana boleh dapat dekat Eastern. Kan itu pilihan Allah itu kan. Jadi dia nak tempat lain tapi Allah adjust dapat kat sini. Jadi kena tahu bahawa kita adalah pilihan Allah, kena appreciate sungguh-sungguh, kena hargai sungguh-sungguh. Semoga dengan itu nanti insya-Allah kita dapat laksanakan tugas kita dengan sebaiknya. Kemudian kena tahu bahawa kita adalah khawariyun istan. Pejuang, kita adalah pembantu, kita adalah pengikut setia istan nanti insya-Allah. Dan yang keempatnya, istan ini adalah kepunyaan kita bersama. Istihab ini adalah kepunyaan kita bersama. Maka oleh yang demikian, maka kita sama-sama dokong apa yang istihab lakukan itu. Jangan tengok Dr. Azrin saja tadi mempengerusi kan. Kita rasa istihab ini Dr. Azrin lah buat. Dr. Syahir lah buat. Pensyarah lah buat. Kita tak rasa apa-apa. Tak, kita kena akan merasa bersama itu. InsyaAllah sebab istihab ini adalah kepunyaan kita bersama. Dan kita kena sayanglah kepada istihab ini. Kena sayang. Kalau apa berlaku kepada istihab, maka kita akan rasa bersedih sama-sama. Apa yang istihab dapat capai, kita akan merasa gembira sama-sama nanti insyaAllah. Macam semalam kan, Ustaz Suwandi dapat skala 2 PhD dia. Kemudian bukan itu saja. Dia dicadangkan oleh examiners untuk dicalonkan tesis dia sebagai untuk mendapat anugerah tesis terbaik. Itu dah lama dah kita tak dapat dulu-dulu ya selalu kan. Tapi dalam sekarang ini alhamdulillah selepas PKP ini, ada orang lain ke sebelum pada ini dapat? Belum lagi kan? Tak ada lagi ya dia yang pertama. Dan kita harap kami ini akan dapat diikuti oleh kawan-kawan yang lain insya-Allah. Ini macam Pak Beta punya tesis ini. Ada harapan nanti insya-Allah. Tulis betul-betul ya. Secara objektif. Secara objektif. Puan ini Puan Rusmina ada potensi nanti insya-Allah. Insya-Allah. Ramai lagi. Boleh boleh insya-Allah ya. Yakin Allah akan tetap bantu kita nanti insya-Allah. Dan mesti ingat ya selain daripada itu tadi kena jaga maruah dan image istir ya. Kena jaga maruah dan image istir. Mungkin ada orang tanyalah, oh istir begitu rupa ya. Tapi saya rasa tak seronok yang kat istir ni. Apa pasal ya? Agak-agak apa saya. Kalau tengok, oh bukan main idealnya istihab itu dengan begitu rupa, patut kita bahagia, kita 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 bangga dengan istihab. Tapi tak rasa apa pun. Kita yakin bahawa istihab ini satu tempat pengajian yang sentiasa memberikan ilmu dan menerima ilmu. Dan kalau kita lihat itu, maka dia sama dengan taman lah, taman syurga kan. Dan majlis ilmu itu adalah taman syurga. Jadi, kita rasa istihab adalah taman syurga. Tapi tiba-tiba ada orang yang rasa, tak seronok pun kat taman syurga. Kenapa ya? Jadi kena cek balik sama ada benda yang tak kena dengan diri kita. Dan saya rasa antara yang tak kena tu, tengok enam perkara tadi. Kalau ada yang tak kena, maka tak bahagia kita di sini. Yang keduanya pula, pihak istihab akan melihat, istihab ni apa yang tak kena? Jadi ada dua kemungkinan. Satu, kita sendiri yang tak kena. Yang kedua, istihab sendiri yang ada kelemahan. Jadi kita sama-sama kena improve perkara itu nanti insyaAllah. Supaya istihab menjadi benar-benar taman syurga. Semua orang bahagia kat sini. Tak ada orang yang sedih sini. Semua ada orang bahagia dengan silaturahim, dengan ukhuwah yang kuat. Ya, dengan iman yang kuat, dengan kesatuan yang kuat. Untuk terus melayari istihab ini sehingga akhirnya nanti insyaAllah. Kita akan menjadi sebuah pusat kecemerlangan yang hebat insyaAllah. Jadi saya cukup untuk setakat itu. Sekian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.